sallallahu alaihi wasallam Muhammad la haula wala quwwata illa billah kama qala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan dan TU. Karyawan dan TU ini tetap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini Allah mengizinkan kita bertemu di sini. Dan mudah-mudahan Allah ridho pertemuan hari ini. Ibu, Bapak, izinkan saya berbagi. Satu jam, dua jam, mungkin bisa macam terasa terjadinya. Ini training saya yang paling kecil. Pesertanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya selama training, inilah training saya paling kecil. Ya. Dan mudah-mudahan suatu saat kita akan lebih banyak lagi. Bapak Ibu, materi yang saya berikan ini tentang SPT. Spiritual Building Training. Dan materi ini saya branding dari visi sekolah ini. Sehingga saya coba mengutarakan sebuah judul, meningkatkan sense of belonging menuju SP2 teman yang unggul, cerdas, terampil, mandiri, berbudaya, dan berkarakter. Lulus serta berwawasan lingkungan berdasarkan impact dan impact-nya. Dan judul ini sudah kita sisir oleh kepala sekolah. Fokus sekolah. Kalau masuk kerja sesuai ada namanya tes sesuai, salah satu ini karakternya seperti apa? Seperti kepala sekolah pinter, kenapa untuk ngasih masuk kepala sekolah? Enggak gampang. Mau saya lobby dari Oktober sampai berhari. Oh, tipenya seperti ini. Saya hafalkan, saya sering ketemu orang. Oh, tipenya ini. Ya. Nah, kata dosen ini, tolong kamu ingat ini. Setiap kamu bertemu orang baru, jangan lupa selalu kosongkan bagasi. Jangan menulis sebuah buku bestseller. Nanti ada bukunya apa? Pak Lagan. Goblok pangkal ayam. Itu bukunya besar. Dan saya baca bukunya sampai selesai. Jadi kalau kita ini punya rasa ego tinggi, ya maka ilmu itu cepat masuk. Tapi kalau kita protek, sebaik apapun materi itu nggak akan masuk. Seperti ini dengan bangun S. Jangan coba ini, gak akan masuk. Mau tertutup kan? Ini perlu filosofi belajar. Ya, filosofi belajar. Jangan jadi masalah apa tuh? Ya. Nih, Bu, Bapak, tahun 45 Jepang itu merdeka. Hancur berantakan. Bayangkan kalah perang itu hancur-hancuran. Kaisarnya memanggil para guru yang masih hidup. Ya dia tanya berapa jenderal yang masih hidup. Ya dia tanya berapa tank yang masih hidup, pesawat terbang yang masih ada. Dia tanya berapa guru yang masih hidup. Dikumpulkan suruh menyusun kurikulum baru pasca perang yang berbasis proyek 45. Tahun 2023 Indonesia baru nyusup. Kita pindahkan berapa dasawarsa. Maka orang Jepang sudah bisa membuat kendaraan bermotor. Indonesia baru kredit kendaraan bermotor. Ada budaya di Jepang itu.
Saya masih ingat ketika training tahun 97 di Bogor saja. Kepala Kelas Kelaksanaan Indonesia diajak piknik ke Jepang. Untuk menuju Jepang. Disewakan kereta. Dari kereta ini yang paling ramai gerbongnya adalah gerbongnya Indonesia. Padahal itu kepala Kelaksanaan. Cerita orang gerbong yang lain ternyata diam. Kenapa? Beraktivitas. Kalau membaca tidur. Mulai jenengan putih jenengan cerita persis gurunya. Cerita orang ternyata kultur kita itu sangat berbeda. Ya kita tahu, tapi transportasinya luar biasa. Ada cerita orang Indonesia piknik ke Jepang. Karena secara dingin dia langsung merokok. Dia mati orang Jepang. Habis itu kan daya orang Indonesia di next barangnya. Disuntik oleh orang Jepang, rokok ini diambil. Bekasnya dikasih tisu, ditaruh di tempat sampah. Habis itu hormat pada Indonesia. Kultur. Makanya saya mengira ketika bapak supporter Jepang ke Qatar, setelah pertandingan secara otomatis karena sudah membudaya ya ini, ya supporter Jepang ini tidak langsung pulang, apa juga mau bersihkan setelah itu. Teman-teman, mari kita baca tulisan Iqbal. Komitmen seorang guru dan pegawai. Mari kita berbuat setulus hati. Mari kita berbuat setulus hati. Sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Dengan totalitas menjadi guru. Dengan totalitas menjadi guru. Dan SMP Dua Temon yang dicintai ketika ada. Dengan totalitas menjadi guru dan karyawan. Oh, dan karyawan. Kita bisa beja kok. Tidak nyambung gitu. Kita lanjut nih. Dirindukan ketika tidak ada. Dirindukan ketika tidak ada. Dan dikenang setelah tiada. Dan dikenang setelah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DRS Suratno MM atau Ratno Ohara yang sudah berkesempatan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami, juga guru-guru kami di SMP Negeri 2 Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 24 Januari tahun 2024. Alhamdulillah berdampak positif dan bisa diterima oleh orang tua maupun siswa yang mengikuti. Mudah-mudahan anak-anak kami, orang tua bisa termotivasi untuk selalu mendukung dan mensukseskan pendidikan di SMP Negeri 2 Temon. Kemudian di Bapak Ibu Guru, alhamdulillah tadi juga diberikan motivasi oleh Pak Ratno Ohara dan kemudian berdampak alhamdulillah pada teman-teman Bapak Ibu Guru mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap SMP Negeri 2 Temon
Semoga kedepannya hal seperti ini, aura-aura positif seperti ini dapat terus kita tingkatkan. Terima kasih Pak Ratna Uhara, luar biasa penyampaiannya, motivasinya kepada kami, menggugah untuk terus bersemangat, bersatu, berkarya, kemudian memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih kami ucapkan yang luar biasa, tak terhingga kepada Pak Ratna Uhara. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.